Yo, Wanda pergi dong, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas cara agar kill banyak solo versus squad di awal season 28. Gimana sih bang agar kita kill banyak dan KD-nya itu tinggi atau bagus ya cuy di awal season ini? Karena ketika di awal season ya cuy, itu menentukan KD kalian selanjutnya. Dan pastinya ya guys ya, ketika awal season itu kalau kalian KD-nya bagus, itu pastinya lebih gampang mertahanin daripada kita naikin KD ya cuy. Jadi awal season ini awal baik untuk kalian yang namanya buat ya ngekill banyak ya cuy ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Cara yang pertama yaitu turun di map atas cuy. Nah di sini ketika kalian itu di Bermuda ya cuy, kalian itu turun di map atas ketika pesawatnya menunjukkan atau berasal dari atas ya guys. Kenapa bang harus turun dari atas? Karena biasanya musuh itu kebanyakan ya cuy di awal season ini jarang banget di tengah zona atau di tengah-tengah turunnya. Karena kebanyakan ada yang push rank atau bahkan ya mungkin ada yang barbar di situ ya cuy. Ada dua kemungkinan. Jadi kalian bisa turun di atas atau di map atas ya cuy. Nah guys, pastinya ketika kalian di map atas ya cuy, itu ada yang namanya cara yang kedua yaitu launchpad ya. Gunakan launchpad untuk rotasi ke Griffiar, Blue Eye, tergantung kalian mau ya guys. Nah biasanya ketika saya di Observatory langsung aja buat ke Griffiar untuk mengecek musuh ini ada nggak. Nah baru ya guys ya kita ke Blue Eye. Nah kenapa ke Griffiar dulu ya guys ya? Untuk memastikan musuh ini ada atau enggak, itu sangat berbahaya ketika kita sudah di Blue Eye ya cuy. Di Griffiar ini ya cuy, kalau di atas itu bisa kedeteksi kalau kita rotasi di Blue Eye. Yang ketiga yaitu pergi ke zona biru. Nah biasanya ya guys ya, zona biru ini itu kebanyakan musuh yang ingin yang namanya memperebutkan ya lootingan yang bagus di zona biru ya guys. Nah ketika kalian misalkan zona birunya di map atas ya cuy, itu sangat diuntungkan buat kalian semua. Kalian jangan turun dulu di map biru ataupun ya di zona biru cuy. Lebih baik kalian itu turun di sekitarnya atau di dekatnya baru ke zona biru. Kenapa bang? Karena biasanya itu di zona biru itu memperebutkan lootingan yang terbaik ya cuy. Nah lebih baik kalian itu turunnya nggak di zona biru tapi langsung ke zona biru ketika udah ada lootingan. Jadi kalian nggak berebutan lootingan ketika memang ya kalian turunnya di bukan di zona biru ya guys. Yang keempat yaitu gunakan mobil ya cuy ya. Nah jika kalian menggunakan skill Misa, motor juga bisa ya cuy. Tapi ya guys, kalau kalian nggak pakai Misa, lebih baik kalian gunakan mobil untuk menghindari tembakan ya cuy. Nah pastinya kalau misalkan kalian pakai Misa ya motor juga oke ya guys. Nah di sini tempatnya ketika kalian itu mau kill banyak dan pastinya kenapa harus di map atas? Di map atas itu banyak tempat motor maupun mobil di situ ya guys. Beda halnya ketika kita di pick. Di pick tuh cuma satu, ada di tengah-tengah doang. Itu pun kalau ada ya guys. Dan itu pun nggak menjamin itu mobil atau motor ya guys. Jadi di map atas ini lebih ke pasti ya cuy, ada aja buat motor ataupun mobil. Yang selanjutnya yaitu rotasi cepat ya cuy. Nah rotasi cepat ini itu digunakan dengan menggunakan mobil maupun motor ya guys. Setelah kalian ngekill atau udah ngeratain di satu tempat, kalian jangan berpikir lama ketika kalian sudah meluting. Lootingnya jangan melebihi 1 menit ya guys. Bahkan ya guys ya, kalau bisa itu di bawah 10 detik ya cuy. Itu kalau looting lama banget ya, itu sangat ya merugikan kita agar ya pastinya tidak bakalan kill banyak ya cuy. Kenapa? Karena ketika kita looting terus ya guys, di situ musuh udah rotasi ke tengah-tengah sedangkan kalian masih looting aja ya cuy ya. Nah ini kebanyakan masalah ketika kalian ya pastinya ingin kill banyak ya, kalian itu kurangin lootingnya atau percepat lootingnya ya guys ya, bukan kurangin
pasti ya kalau looting nggak bakalan kurang-kurang ya guys. Menurut kalian gimana? Ya kalau ada gruel di situ terus aja dipencet walaupun tas penuh ya cuy. Nah saya saranin kalian itu percepat lootingan, kalian berlatih dengan ya jari kalian ya guys agar lebih cepat buat lootingnya. Nah guys di sini ketika kalian ingin kill banyak juga itu ketika baru turun ya guys, kalian pastikan ya tempat itu ramai dan pastinya lancar ya cuy. Nah di tempat di map atas ya guys, kalau misalkan pesawatnya di atas kalian baru turun di map atas. Kalau misalkan awalnya turun misalkan di mil atau di map-map itu ya guys, di Captain ya arah pesawatnya, ya kalian map tengah aja ya cuy. Jadi kalau misalkan di awal season ini ya guys, itu nggak banyak di map tengah, kebanyakan di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena kebanyakan di kita tuh lah lebih mentingin push rank daripada ya yang namanya ya pasti ya kalian tahu ya guys ya. Ya skill jadi lebih baik rank tinggi tapi skillnya ya biasa aja. Tapi itu ya tidak apa-apa. Kalau kalian ingin skill tinggi, rank bagus itu bakalan ya mengikuti. Kalau skill kalian tinggi, rank kalian bakalan bagus ya cuy. Nah pastikan ketika kalian ingin skillnya bagus ya cuy, kalian bisa nonton video-video yang lainnya agar kalian bisa lebih jago dan pastinya melebihi ya teman kalian atau bahkan bisa menjuarai turnamen-turnamen guys. Nah ketika di zona kedua atau ketiga yang mau menyusut ya cuy, di situ baru kalian ya guys ya gunakan cara yang selanjutnya yaitu masuk ke tengah zona. Nah, ketika zonanya zona 2 itu mau menyusut ke zona 3 ya cuy, kalian bisa langsung aja buat pergi ke tengah zonanya. Agar apa, Bang? Agar ya kalian menemukan musuh ya cuy. Karena ketika zona udah 3 itu udah lumayan sakit ya, guys. Jadi kebanyakan player-player itu udah di tengah-tengah zona. Nah, kalau di zona pertama baru kalian itu ya di pinggir-pinggir aja untuk mengalahkan musuh. Tapi ketika udah di zona ketiga, kalian ya ke tengah-tengah zona, pastikan kalian mempunyai glue wall yang banyak ya cuy, agar kalian bisa menang atau agar kill banyak ya cuy. Oke, segitu aja. Menurut kalian gimana? Kalian komentar di bawah. Awal season ini kalian mentingin rank atau skill atau KD? Komen di bawah ya.